Halo para penggemar Liga 1, berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini, beserta daftar klasemen dan daftar top skor terbaru, dan jadwal selanjutnya pertandingan BRI Liga 1 musim 2022-2023. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-26, Rabu tanggal 22 Februari 2023. Persija Jakarta berhasil menang 2-1 versus Barito Putra. Dewa United kalah 1-2 versus Bali United. Berikut hasil lengkap pertandingan lainnya BRI Liga 1 2023 pekan ke-26. Berikut update klasemen BRI Liga 1 musim 2022-2023 sampai hari ini. Di peringkat pertama PSM Makassar dengan 53 poin, Persija Jakarta di peringkat kedua dengan 50 poin, Persib Bandung di peringkat ketiga dengan 49 poin, Bali United di peringkat keempat dengan 43 poin. Di posisi 3 terbawah, di peringkat 16 Barito Putra dengan 22 poin, Persik Kediri di peringkat ke-17 dengan 17 poin, Rans Nusantara di peringkat 18 dengan 17 poin. Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Di peringkat pertama David Silva dari Persib Bandung dengan koleksi 18 gol. Peringkat 2 Matius Pato dari Borneo FC dengan 14 gol. Ilyas Pacuepik di peringkat ketiga dengan 13 gol. Berikut jadwal selanjutnya pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-26. Persib Bandung versus Arema FC, Kamis 23 Februari mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persik Kediri versus Rans Nusantara, Kamis 23 Februari mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Persebaya Surabaya versus PSM Makassar, Jumat 24 Februari mulai jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.